Halo guys, selamat datang ke rancangan Black Mambo. Oke, untuk ini video, saya masih sakit kepala, mau kasih jelaskan macam mana ini bateri 7.4 lawan dia punya beza kita pakai dengan 11.1. Oke, so untuk ini video saya akan menggunakan ini Leon 7.4 sebab saya tidak lipo 7.4, oke? Nih, Leon 7.4 volt dengan ini lipo 11.1 volt lah, sebab seperti yang kita tahu beza Leon dengan lipo dia punya discharge output walaupun dia ada voltage yang sama, itu dia punya beza, oke? Sebab ramai orang yang tanya dan telah dijawab masih ditanya, oke? Kenapa 11.1 volt pakai dia lagi kuat daripada 7.4 volt? Jadi saya akan tunjukkan apa yang kuat, oke? Ini Mac, saya sudah refill dan jailball, oke? Ini jailball LDT Milky dan kita ada chrono dengan kita punya tester nih hari ialah ini ARP9, oke? Mula-mula kita akan gunakan nih 7.4 volt. Kita akan tengok dia punya rate of fire ROF dengan FPS, apa beza dia? Oke. Alright, oke. So, oke. Dia ready. Sudah. Oke, sekarang dia sudah masuk PG auto mode, oke. Oke. Mari kita tengok. Dia punya rate of fire ini ROF. Dia punya ROF ialah yang ini maksudnya RS ni ialah ROF lah, round per second. Dia 11 biji dalam 1 saat dia keluar. Dengan kita tengok dia punya purata apa. Ini ralat nih yang 600 nya. Ini memang ralat. So average yang kita dapat ialah 275.5 FPS barrel. Okay, jom kita cek satu-satu dia punya FPS. Okay. Yang ni 384 ni pun rasa-rasanya memang ralat ni ya. Error kalau cakap orang putih. Oke. Okay. So kita sudah nampak dia punya numbering lah, dia punya data ni ya. Untuk 7.4. Oke. Okay. So saya akan kasih mati dan restart balik chrono dan kita beralih kepada oke. Okay, lipo. Lipo 11.1 volt. Kita tengok macam mana dia punya rate of fire dengan dia punya ini FPS. Sama juga dalam keadaan apa? Auto mode, fully automatic . So oke, dia ada data dalam 20 biji, 20 biji data lah. Oke, dia punya rate of fire meningkat round per second dia, 18 biji ya, 18 biji dalam satu saat dia tembak. Dan kita beralih kepada dia punya FPS, data FPS dia, oke.
Oh, yang ini 421 ini ya laralat ya. Oke, kita tengok. Dan kita tengok dia punya average 266.6. Dia tidak jauh beza dengan tadi punya average. So that's mean yang tadi itu tinggi sebab ada relat yang macam 300, 600, ada dua data yang terlampau tinggi lah. So dia punya average itu apa? Terlampau terpesong. Oke. Nah. Yang ini pun ada dua data yang lari ya. 389 yang ralat lah, 389 sama 421. Jadi kalau kira dia punya FPS nih lebih kurang sama. Dia tidak perubahan nah, dia tidak perubahan daripada segi FPS. Means kalau kau kena tembak, kau tidak rasa sakit. Sama aja dia punya sakit. Sebab rate, dia punya feet per second nya lah sama. Jelbol yang sama, feet per second yang sama. Kau kena tembak, tetap juga sakit yang sama. Oke? Okay? Yang berubah ialah dia punya ini round per second atau rate of fire ROF. Itu aja yang berubah. Yang bikin kamu rasa macam lagi kuat ialah dia punya bunyi. Oke? Okay? Kalau kamu perasan, kamu dengar bunyi 7.4, dia ada slow sikit, dia punya bunyi tut 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 tut. Jadi kau tidak rasa takut. Tapi bila kau pakai 11.1, dia punya bunyi tut 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 tut. Ah, itu baru kau takut. Tapi hakikatnya FPS yang ditembak itu tetap sama. Jadi dia punya level of pain 7.4 dengan 11.1 still the same, cuma psikologi kamu sebab dia punya bunyi blaster yang terhasil tidak sama. Itu this is psikologinya problem. Oke, okay? This is psikologi. Dan satu lagi, nah apa sudah tuh satu lagi saya akan explain dalam video akan datang kenapa macam yang low tier punya macam blaster budget yang macam Jin Ming ni, dia kalau pakai 11.1 dia punya FPS lebih bagus. Saya akan jelaskan dalam video-video akan datang, tapi bukan video ini. Oke, okay? Dalam video ini cuma kasih tunjuk yang actually 11.1 dengan 7.4 nih, kalau kau bikin blaster, kau sudah mod kau punya blaster, dia hanya kasih tinggi kau punya tuh rate of fire. Oke, okay? Bukan FPS. Oke, okay. So sampai di sini saja ini video, and then thank you for watching, and if you haven't subscribe my channel, please subscribe and share it to your friend, so your noob friend or your newbie friend know about FPS against ini battery. Dia tidak ada bagi sumbangan yang besar. Actually dia tidak ada sumbangan kepada FPS. Dia hanya ada sumbangan kepada rate of fire ataupun round per second. Oke? Okay? Thank you guys.